di jembatan Sitinggil. Ini air sudah posisinya lebih tinggi daripada pemukiman ya. Kemudian jembatan juga sudah ditutup, sudah di polis line. Sudah nggak boleh lewat karena kondisi air sudah tinggi, deras, dan sudah menyentuh bahan apa? Badan jembatan ini. Dan bahkan ada kumpulan bambu itu yang tersendat di situ. Dan ini di bawah tanggul juga bocor, ini ditahan-tahan dengan bambu-bambu ya, karena di sini rembes. Si nang di mas? Nang di mas? Iya, iya. Lebu juga? Oh iya. Semoga tidak semakin meningkat ya. Kita juga tidak tahu. Ini posisi jembatannya. Airnya deras banget. Beringin nahan nih kuwi, Pak. Iya. Terus marakaken nahan niku nggih. Ini jembatan Sitinggil ini. Ada rumpun bambu yang tersendat di sini. Menahan, mendorong ini badan jembatan ya, semoga aman ini. Tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Arusnya sangat deras. Ini ditutup jalurnya dengan polis lain oleh Pak Polisi dan Pak Tentara. Jalur ke arah Gandrung sudah terputus total dan tidak ada jalur alternatif. Lewat Kawunganten tidak bisa, lewat Sidakaya juga tidak bisa. Lihat posisi airnya, sangat deras, sangat kencang ya. Nah, orang tuanya ini bisa lebih terelawat karena banjir. Kalau dari sini itu bisa, kesananya nggak bisa lagi. Air naik dari pukul berapa ini, Mas? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya? Bukan orang sini ya, Mas? Iya.